Oke, friend, baru masuk, tetap setiap gitar naik meja di setting. Kalau ini bukan lagi di setting, bahkan fretnya harus saya benerin. Begitu fretnya sudah dibenerin, udah enak, handle-nya udah stabil, lanjut saya jual di pasaran. Oke, friend, tetap setiap gitar dibikin enak, dibikin nyaman. Lanjut, saya proses, saya setting truss room-nya dulu sebelum dilakukan leveling fret. Masuk tahapan leveling fret, meratakan seluruh fret. Proses crowning fret untuk membulatkan fret setelah di leveling. Awalnya saya crowning menggunakan cara manual, lanjut menggunakan alat crowning. Proses pengamplasan fret agar fretnya halus, di bending tidak nyangkut-nyangkut. Lanjut dipolis agar mengkilap, cling-cling-cling. Oke, sudah beres, lanjut saya ganti senarnya. Saya pasang senarnya dan lakukan setting dan setup agar nyaman dimainkan dengan handle stabil. Supaya bisa main engkol, main musik dangdut, main musik rock, dia stabil. Oke, friend.